Don't forget to subscribe. Wahyu wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Safri Alam. Kali ini kita akan eksekusi bahan anting putri hasil pecah batang dari stek dulu yang sekarang sudah waktunya untuk kita proses ulang dari awal lagi. Oke, kita ikuti selanjutnya. Yang akan kita kerjakan pada konten kali ini, hasil pecah batang, akar sudah keluar semua. Nanti kita rapikan akar dan kita susun ulang, kita bentuk dari awal lagi. Oke, kita rapikan dulu akar yang ada di atas, kita buangin. Kita bersihkan akar-akar yang menempel pada batang, maka terlihat jelas ini bekas pecah-pecahan batangnya. Masih kita lihat ganjalnya dari kayu yang sudah mulai lapuk ya, jadi sudah kelihatan banir-banirnya, kelihatan jelas. Nanti kita bersihkan serabut-serabut akar dan kita sortir akar agar tidak berebut makanan, sehingga yang kalah akan busuk dan menghambat pertumbuhan pohon itu sendiri. Oke, sahabat putri, setelah kita susun akar, kita seleksi akar. Ini hasilnya yang sudah. Jadi kita buat akar muter dulu, nanti biarkan seleksi alam yang melanjutkan program kita. Setelah semua proses selesai, kita tutup kembali akar ini dengan media biar tidak kering, biar pertumbuhannya normal kembali. Media kita biarkan pohon kita ini hidup kembali setelah tadi kita siksa. Nanti beberapa saat setelah dia normal kembali sehat, maka selanjutnya akan kita potong di sini. Kita sisakan siapkan mata tunas di sini dan di sini. Jadi nanti ini akan menjadi pohon formal dengan pengecilan yang bagus, dengan anatomi dan geotomi yang pas. Minta kita potong di sini. Dan jangan mengaku ganteng kalau belum ngopi. Tips untuk pemula, jangan merasa terlambat untuk memulai dan merasa takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Jadi tidak ada kata terlambat untuk kita berkarya. Untuk para senior dan suhu, mohon maaf atas segala kekurangan saya, dan masukan serta kritiknya saya harapkan untuk lebih bisa lebih baik lagi. Yang dari saya, kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Dan jangan lupa like, share, serta subscribe channel video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu.